أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا يسر ولا تعسر يا كريم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله Rabbil Alamin. Tuan-tuan, puan-puan dan rahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita bertemu lagi pada tarikh 27 Rejab. Betul kan? Bersamaan peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ambil semangat Isra dan Mi'raj ini untuk kita perbaiki amal kita dan kita tingkatkan semangat kita untuk terus memperbanyakkan bacaan Al-Quranul Karim, khususnya kita niatkan bila baca Al-Quran ini kita nak perbaikkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya ketika dalam solat. Solat ni ibarat kita berbual, berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila baik bacaan kita, betul kaedah bacaannya, maka ibaratkan kita bercakap dengan bahasa yang begitu cantiklah, dengan cara intonasi cakap kita itu cakap yang sesuai seperti mana dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang teruskan dengan pengajian kitab kita. Ustaz apa 431. Baik, hukum hamzah wasal. Baik, hamzah wasal iaitu hamzah yang ditetapkan dibaca ketika ibtidak bacaan dengannya dan tidak dibaca ketika bacaan bersambung wasal. Hamzah wasal hanya terdapat di awal kalimah. Hamzah wasal ini kalau bermula dengan dia, kita kena belajar kaedah untuk membariskan, untuk baca dia, sebab dia akan ada bunyi barisnya. Tapi kalau kita baca hamzah wasal ketika bacaan bersambung, maka masa tu hamzah wasal tidak akan ada sebarang bunyi dan tidak dibaca. Itu maksud pada yang pertama itu. Ibtidak dengan dia, kita kena bariskan, kena baca. Tapi kalau wasal, tidak ada sebarang bunyi. Dia terletak di awal perkataan. Contoh kalimah alhamdu. Alhamdu, alif, hamzah wasal dekat awal tu, kemudian lam yang sukun. Jadi bacaannya alhamdu. Alhamdu. Cuma soalnya macam mana kita tahu bagi hati pula sedangkan hamzah wasal tidak ada baris. Itu insya-Allah kita akan pelajari pada hari ini. Cuma yang tu nak tunjukkan hamzah wasal berada di awal kalimah. Awal kalimah. Ini surah Fatihah kan? Ayat pertama bismillahirrahmanirrahim. Kita waqaf. Lepas tu bila kita waqaf kat situ, kita mula dengan hamzah wasal pada ayat yang kedua. Alhamdulillah, dibariskan dia. Tapi kalau sambung bismillahirrahmanirrahim milhamdu milhamdu, ada bunyi tak hamzah wasal? Tak ada bunyi. Dia hanya menyambungkan sahaja, tidak dibaca. Yang salah hari ni apa dia? Dua cara yang salah. Pertama, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah. Bagi dah mi alhamdulillah lagi. Sebab dia hafal begitu. Ataupun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah pun tak tepat juga sebab tidak menarik nafas. Jadi benda tu kena perhatikan macam orang baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdinas sirat, dia baca. Yang betulnya nasta'inu ihdina. Boleh? Nampak kan? Yang saya maksudkan tu kan? Surah Fatihahnya kan? Baik, dia teruskan. Dinamakan hamzah wasal kerana tidak mungkin melafazkan setiap huruf sukun yang terdapat di awal kalimah melainkan diwasalkan dengan hamzah tersebut di permulaannya. Itu fungsi dia. Penyambung. Penyambung di antara kalimah-kalimah. Baik, seterusnya.
Kata Syekh Ahmad At-Tibi, wa hamzatun tathbutu fil bad'i faqat hamzatu waslin nahwa qawlikan namat. Maksudnya apa? Dan hamzah yang tetap pada permulaan sahaja, itulah hamzah wasal. Seperti ucapanmu an-namat. An-namat bermula dengan hamzah, hamzah wasal. Baik, jadi nombor satu tu pengenalan kepada hamzah, hamzah wasal. Alif yang di atasnya ada apa? Ada apa? Kepala sad. Alif yang di atasnya ada kepala? Kepala sad. Okey. Namanya Hamzatul, Hamzatul Wasli. Rupa macam mana? Alif, di atasnya ada Ra'sus Sad. Ra'su kepala Sad. Hamzatul Wasli ni rupa dia. Kalau berada di awal, kena apa? Kena tetapkan, kena ada baris. Kalau di pertengahan, walhamdu. Di tengah macam ni bunyi tak dia? Tak ada bunyi. Itu beza di antara di awal dan di tengah. Macam nasta'in tadi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, kan? Lepas tu ada waqaf, kemudian hamzah, hamzah wasal. Bunyi macam mana? Kalau wasal, nasta'inuhdina. Bunyi tak hamzah wasal? Tak ada bunyi, ya? Kalau kita waqaf, nasta'in. Di sini kita kena belajar pula macam mana nak membariskan hamzah, hamzah wasal. Di sini semua maklum dah. Fatihah baca dengan ihdinassira. Yang salah apa tadi? Nasta'inu ihdina. Salah. Atau nasta'in ihdina pun salah juga. Sebab dia waqaf tanpa bernafas. Tapi banyak juga orang baca dengan nasta'inu ihdina tu. Dia bunyikan baris ni. Ini bunyi juga baris. Itu kena perbetulkan kalau kita bertemu dengan orang yang baca serupa itu. Okey, kita teruskan. Yang kedua, hamzah wasal boleh menerima baris ketika ibtidak. Apa ibtidak? Ketika bermula dengannya. Ibtidak mula dengan hamzah wasal. Jadi hamzah wasal boleh terima baris kalau bermula dengan dia. Kalau sambung, langsung tak ada baris. Seperti dia kata huruf hijaiyah yang lain, tetapi dalam mushaf Resam Uthmani tidak dinyatakan atau tidak ditulis akan barisnya. Tidak ditulis baris. Sebaliknya ditulis dengan rupa alif yang diletakkan kepala sad di atasnya. Inilah rupa dia. Alif yang diletakkan kepala sad di atasnya. Baik. Dalam Al-Quran, hamzah wasal terdapat pada kalimah isim dan fi'il sahaja. Isim kata nama. Kata maksudnya nama. Fi'il kata kerja atau kata perbuatan. Maksud kepada perbuatan. Yang pertama, perkataan yang kata isim tu, kata nama. Contoh, Allahu, surah Ali Imran ayat 2. Allahu, Allah kata nama, ada hamzah wasal. Yang kedua, fi'il, kata perbuatan. Contoh, iqra', bacalah, arahan kan. Maka itu adalah perbuatan membaca. Juga ada hamzah wasal dekat awal dia, iqra'. Okey, seterusnya, yang ketiga, hukum cara membariskan hamzah wasal yang terdapat pada kalimah isim bergantung kepada keadaan isim tersebut. Sama ada isim ma'rifah atau isim nakirah. Isim ma'rifah, isim yang ada alif, lam. Nakirah sebaliknya. Baginya dua keadaan. Huraiannya seperti berikut. Okey. Yang pertama, isim ma'rifah. Iaitu isim yang dimasuki lam ta'rif sebelumnya. Lam ta'rif ni apa? Alif lam lah. Ada alif lam dekat awal dia. Dibariskan hamzah wasal pada isim ma'rifah dengan baris fathah. Baris atas. Bila ada alif lam pada kalimah kata nama,
kena baca dengan baris atas. Contohnya Ar-Rahman. Kan Ar-Rahman kata nama tu. Hamzah wasal dekat awal, tak ada baris. Jadi bila ada alif lam, baca baris baris atas. Surah Al-Fatihah ayat 3. Ar-Rahmanir-Rahim. Macam Alhamdulillah pun sama juga. Itu juga dibaca dengan baris atas. Isim nakirah pula, iaitu isim yang tidak dimasuki lam ta'rif, tak ada alif lam. Dibariskan hamzah wasal pada isim nakirah dengan baris kasrah. Dalam Al-Quran ada 7 jenis kalimah isim nakirah, iaitu kalimah ibni, contoh Isa bin Maryam, kalau mula dengan ya ibna. Okey, yang kedua kalimah ibnata, contoh wa Maryam binata Imran, kalau mula dengan ya ibnata Imran. Boleh teruskan lagi. Yang ketiga kalimah imruun, inimruun, kalau mula dengan dia imruun, surah An-Nisa ayat 176. Yang keempat kalimah imraatun wa inimraatun, mula dengan dia imraatun. Seterusnya yang kelima kalimah itsnaini, contoh la tattakhidhu ilahaini itsnaini, kalau mula dengan dia itsnaini. Boleh setakat ni? Ini yang hamzah wasal mula bagi bawah pada kata nama yang bukan isim, yang tidak ada alif lam, bukan ta'rif. Seterusnya kalimah ithnataini, fa in kana tathnataini, mula dengan ithnataini. Yang terakhir kalimah isim, contoh sabbihisma rabbikal a'la, mula dengan isma rabbika, kalau mula kat situ lah. Tapi kebanyakan yang kita baca tu adalah bacaan wasal. Bila wasal, tak ada apa-apalah. Cuma Tuan Kitab ni nak menerangkan kalimah-kalimah yang berkaitan kalau bermula dengan dia. Akan dibaca dengan baris bawah. Kebanyakan kita baca tadi tu, semuanya yang kita faham kalau kita guna kaedah yang huruf ketiga. Tapi huruf ketiga sebenarnya terguna untuk contoh-contoh fi'il. Kata kerja. Izhabu, ihdina. Ni kata kerja ni, ihdina ni. Tunjukkan kami, tunjukkan kata kerja kan. Yang di senarai ni semua kata nama. Kata nama yang bermula dengan baris bawah. Jadi yang kita faham sebelum ni, tengok huruf ketiga kan, untuk apa? Kata kerja. Kalau kita faham yang itu pun dah boleh banyak baca betul yang di sini, kecuali kalimah imruun. Imruun kan, sebab huruf ketiga bagi dia dari depan. Tapi sebenarnya kaedah tu tak terpakai untuk kalimah-kalimah ni, dia isim. Kaedah tu untuk kata kerja nanti. Cuma saya nak kata, kefahaman kita sebelum ini, walaupun tak faham kalimah ni maksud dia apa, ini kata kerja, kata nama tak tahu kan. Tapi tengok dah huruf ketiga dah boleh baca dah. Walaupun sebenarnya tak tepat kaedah tu dengan ini, tapi dah boleh baca, itu maksud saya. Jadi imru'un tu memanglah macam bebuah, sebab dia adalah kata nama. Okey. Kata Imam Ibn Al-Jazari, wa fil asma'i ghayra al-lami kasruha wa fi ibni ma' ibnatin ri'in wa thnaini wa imra'atin wasmin ma' ithnataini. Dan hamzah wasal yang terdapat pada setiap kalimah isim tanpa lam ta'rif, maka baris kasrah lah akannya, iaitu kalimah dia senaraikan semua. Ibn, ibnatun, imriin, ithnatain, imra'atan, imra'atun, ismun, ithnatain. Itu semua ada dalam bait syair itu, disenaraikan kata nama yang tidak ada alif lam dibaca dengan bagi bawah. Dalam keadaan bacaan kita hari ini, adakah tak sesuai kita berhenti dan kita mulakan bacaan itu mengikut bagaimana yang tujuh ayat? Boleh tak? Tidak sesuai. Tengok makna. Contohnya kalimah wa Maryam binata Imran atau Isa bin Maryam. Isa anak Maryam. Tiba kita berhenti Isa. Apa cerita Isa ni? Itu ibnu Maryam, anak Maryam. Kan terputus. Isa bin Maryam. Bacaan dia begitulah. Ini perbincangan segi ilmu.
Andai katalah ada orang tanya kita, begitulah. Kita tahulah tentang perkataan-perkataan ini, bagaimana kita nak bermula dengan dia. Macam wa Maryam ibnata Imran, Maryam anak perempuan Imran. Kalau waqaf kepada Maryam saja, itu anak perempuan Imran apa cerita ni? Maryam siapa? Anak perempuan Imran siapa? Kita boleh sambung wa Maryam ibnata Imran. Tak semestinya semua tu kita mula dengan dia. Tapi kebanyakan dia di sini ialah semua itu tidak sesuai untuk kita ibtidak dengannya. Cuma perbincangan segi cara membacanya. Dia adalah contoh-contoh kata nama yang tidak ada alif lam dibaca baris bawah. Kalau kita berzikir nama Allah Akbar, kalau kita tidak mendapat tarikh nafas kan, kalau jadi Allah Akbar, bagi terus saja sampai kata-kata Allah Akbar, Allah Akbar boleh. Boleh disambungkan, tak ada masalah. Jadi maknanya hamzah wasal pertama tu tak bunyilah kalau disambungkan. Pindah waqaf, mula dengan Allahu Akbar semula. Boleh? Okey, kita teruskan lagi. Itu sama macam dengan azan tu. Bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sambung gitu lah. Bila orang baca, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi yang tepatnya, kalau nak ikut betul barisnya, kaedah bacaan, hamzah wasal, disambung, tak ada bunyi al yang kedua lah. Boleh? Kecuali memang kita berhenti. Macam ni Mesir memang diputuskan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Empat kali macam tu dia putus. Itu memang dia waqaf betul lah. Betul lah tu. Kalau kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, kita teruskan lagi. Kata Syekh Ahmad At-Tibi. Tuksaru fil bad'i minal asma'i wahya minal tuftahu kal amba'i. Dibariskan dengan baris kasrah jika ibtidak bermula pada hamzah wasal yang terdapat pada isim-isim nakirah, iaitu yang tidak ada alif lam, dan hamzah wasal yang terdapat pada alif lam, iaitu yang ada alif lam isim ma'rifah, dibariskan dengan baris fathah seperti al-amba. Al-amba, alif lam pada kalimah isim itu dia tak bagi atas. Itu contoh kalimah sajalah. Cuma yang nak cerita kat sini, kalau yang tak ada alif lam pada kata nama, mula dengan baris bawah yang ada alif lam baris atas. Okey? Satu dengan kalimah imru'un tadi ya. Imru'un. Baris depan huruf ketiga baca baris bawah. Sebab dia kata nama. Okey, seterusnya. Kata sahib as-sabil, waksirhu fibni wa mri'in wa thnaini wasmin wa fi alf. Futuhuhu kaddaini, futuhuhu kaddain, dan kasrahkanlah akannya hamzah wasal pada kalimah ibni, imriin, ithnatain, ithnaini, ismin. Adapun pada alif lam isim ma'rifah, baris fathah akannya seperti addaini. Okey, jadi kesemua tadi menceritakan tentang yang kita telah bincangkan tadi, tentang kata nama yang ada alif lam, yang tak ada alif. Tak ada lam, kesimpulannya ada alif lam bagi atas, tak ada alif lam baca. Aku tak tulis kat sini. Yang pertama isim kan, isim yang ada alif lam hamzah wasal dibaca baris atas. Isim yang tidak ada alif lam hamzah wasal dibaca baris kasrah. Kasrah, Okey, seterusnya yang keempat. Hukum cara membariskan hamzah wasal yang terdapat pada kalimah fi'il terbahagi kepada tiga keadaan. Ini baru masuk perbincangan yang biasa dibincang dalam kitab hijau itu. Bila masa baca baris bawah dengan baca baris depan. Baik. Apa dia? Ini kata fi'il. Kata fi'il maksud apa tadi tuan-tuan? Kata yang baru maksud kepada perbuatan. Okey, baik. Yang pertama, apabila huruf yang ketiga-tiga berbaris fathah atau kasrah. Ini kaedah yang pertama dia. Bila huruf ketiga kata kerja berbaris di atas atau di bawah, maka dibariskan hamzah wasal dengan kasrah, dengan baris bawah. Contoh, intaziru. Tengok intaziru tu.
Mana huruf ketiga dia? Tak. Huruf pertama dia hamzah wasal. Huruf kedua dua dia nun sukun. Huruf ketiga dia tak berbaris atas atau baris fathah. Maka hamzah wasal dibaca baris baris bawah. Nah, kasrah. Baca bunyi intaziru. Yang kedua, kalimah infiru pula. Huruf ketiga dia baris bawah. Fa bagi bawah. Maka mula dengan kasrah in infiru. Boleh? Jadi nampak gayanya kita ni kena faham sikit lah. Kalimah ini maksud kata nama atau maksud kata kerja. Itu yang kita kata bila baca Quran, belajar Quran nak tak nak kena faham. Kena faham. Tak nak faham pun mesti faham juga. Sebab kalau tak faham keseluruhan akan timbul apa? Kesalahan dalam bacaan ini isim ke fi'il ni. Bagi hati ke bagi bawah ni. Ha, itu semua tu eh. Baik, seterusnya. Yang kedua. Apabila huruf ketiga baris dhammah, maka dibariskan hamzah wasal dengan baris dhammah. Contoh, unzuru. Unzuru. Huruf ketiga dia dha bagi dia depan, macam baca bagi dia bagi depan. Nah, ini kaedah yang biasa. Okey, itu tadi isim kan? Yang ini fi'il pula. Fi'il apa dia? Tengok huruf huruf ketiga. Jika huruf ketiga itu berbaris atas atau bawah, hendaklah dibaca dengan hamzah wasal baris bawah. Yang kedua, tengok juga huruf yang ketiga. Kalau huruf ketiga dia baris dhammah depan, hamzah wasal baca dengan baris depan. Okey? Contoh dah ada kat situ kan? Okey, seterusnya. Yang ketiga pula. Apabila huruf ketiga berbaris dhammah yang mendatang. Ha, ni tengok istilah dia. Huruf ketiga dia, perkataan ni semua perkataan fi'il. Ha, cuma isu dia ialah huruf ketiga tu, baris depan dia tu mendatang. Okey, keadaan yang ketiga fi'il juga. Tengok huruf yang ketiga juga. Tapi huruf ketiga dia itu baris depan mendatang. Awak masuk baris depan mendatang? Asalnya bukan baris depan. Asalnya baris bawah. Contoh kalimah tengok. Iqdu tu. Iqdu asalnya apa? Iqdi. Iqdi. Kemudian iqdiyah baru jadi iqdu. Iqdi dengan maksud satu. Iqdiyah maksud untuk dua. Iqdu datang jamak. Macam imdi, imdiyah, imdu. Ha, begitu eh. Okay, kita baca dulu. Apabila huruf ketiga berbaris dhammah yang mendatang, maka dibariskan hamzah wasal dengan baris kasrah. Bila huruf ketiga mendatang di depan, dibaca dengan baris bawah. Yang ini dia agak apa berlawanan dengan yang ini. Eh? Beza dia apa? Yang ini baris depan asli, yang ini baris depan mendatang. Kalau asli baca baris depan, yang mendatang ni baca baris bawah. Baik, seterusnya. Dalam Al-Quran terdapat beberapa kalimah huruf ketiganya berbaris dhammah yang mendatang, iaitu ha, tu dia. Kalimah iqdu asalnya iqdiyu. Ha, iqdiyu jadi iqdu. Kalimah imdu asalnya imdiyu. Kalimah ibnu ibniyu. Itu itiyu. Imshu imshiyu. Okey. Jadi asalnya bagi kasrah. Kalau tengok keterangan dalam buku hijau itu, dia bawa kepada wazan. Fi'il itu berkembang daripada satu, dua dan tiga. Eh? Dalam kitab ini, dia mendatangkan kepada asal kalimah itu, iqdiyu. Ada ya dhammah selepas huruf yang ketiga. Dalam Quran ditulis dengan huruf ketiga bagi depan. Asalnya bagi bawah. Itu yang dikatakan baris depan itu adalah mendatang kerana ada asal dia. Kalau yang macam yang nombor dua tadi, memang dia asal baris
bagi depan. Kalau itu keadaan dia, semua itu kena baca bagi bagi bawah. Ada berapa semua? Ada 5 kalimah. Ada 5 kalimah yang kita kena hafal. 5 kalimah ni kena ingatlah. Iqdu, imdu, ibnu, itu, imshu. Ha? Mana ada buah ujung tu? Ha? Di semua ada buah ujung tu. The issue dia bukan waw tu. Isu dia huruf ketiga mendatang bagi depan tu. Sama dengan waw. Nanti nanti banyak kalimah lain yang ada waw kat akhir. Kita keliru nanti. Banyak kalimah lain bagi depan ada waw selepas. Eh? Sekarang kita kena ingat yang inilah. Kena ingat ni. Tak boleh ingat dia bersama dengan waw tu. Sebab banyak kalimah lain yang ada waw kat ujung. Yang dalam Quran yang itu je lah. Yang Quran dah siap tukar lah. Ah, dah tukar. Itu yang takut kita terkeliru akan baca bagi depan. Takut orang baca uqdu. Mana kita kena faham ni lah. Ha, kena tahu ni. Bila tahu ni kita faham. Sebab tu saya kata kena hafal 5 ni. Tak ada cara. Kena hafal lah sikit. Yang itu kan? Ha? Yang itu. 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 Ingat lagi tak? Kaedah apa jadi itu tu? Kaedah apa? Ha, badal. Ha? Boleh ingat tak tu? Iqdu. Faham dah tadi kan? Sebab dia bagi depan mendatang, bagi bawah. Macam biasalah sebab qaf sukun baca dengan iqdu. Yang kedua baca dengan imdu. Mim sukun. Yang ketiga dengan ba sukun bunyi dia ibnu. Yang keempat dia agak pelik, berbeza sedikit. Patutnya kalau tengok ejaan dia itu kan. Betul tak itu? Yeah. Itu, tapi kita dah faham dulu dalam Quran kalau bunyi a i u tak ada dalam Quran. Kalau jumpa macam tu jadi apa? Yeah. Jadi hukum badal. Jadi badal terus. I o i tak ada dalam Quran. Bertemu dua hamzah, hamzah yang kedua tukar kepada huruf mad berdasarkan baris hamzah pertama. Oleh kerana hamzah tengah bagi bawah, huruf man apa yang sukun sebelumnya bagi bawah? Ya. Ya. Maka tukar dengan dia, jadi bacaannya itu. Jadi ada dua isu dah kalau orang bertanya tu. Satu orang tanya sebab apa bagi bawah. Yang kedua sebab apa nak tukar hamzah jadi ya. Ha, jadi kita yang mengaji ni kena adalah poin dia. Okay? Yang pertama, kalau baca bawah ni sebab apa? Sebab apa baca bawah? Sebab baris depan huruf ketiga tu mendatang. Satu. Asalnya bagi bawah. Okey, yang kedua. Kenapa pula jadi ya? Hukum badal. Badal. Jadi bila ada dua hamzah, hamzah kedua kena tu tukar menjadi huruf mad. Okey, seterusnya. Imshu. Ya. Yeah. Hamzah pertama baris bawah. Oh, sebab hamzah pertama baris bawah. Ya. Yeah. Kalau bertemu dua hamzah, huruf hamzah pertama baris depan tukar jadi wow. Kalau dua hamzah, hamzah pertama baris atas tukar alif. Boleh? Nak tukar hamzah kedua menjadi mad, tengok baris hamzah pertama. Itu kaedah badal. Tak boleh pula pertama bawah tukar dengan waw, tak jadi dia. Iu jadi tak jadi mad, tak jadi hukum badal lain lah ini. Okey, boleh yang itu. Jadi kesimpulan mudahnya ialah yang ketiga tu kena rajin-rajin dengan apa sikit-sikit. Tak banyak pun kan. Biasa Al-Quran ni dah tersedia dah. Semua dah siap tulis dah. Baca lagi. Sikit-sikit ni kena ingatlah sikit-sikit. Ataupun tulis nota kecil sadiq calah Quran. Tapi malang ni takut masa baca tak sadar. Main baca je tu. Oh ni baca. Itu masalah. Eh? Okey. Kita teruskan lagi. Jadi nombor 1, 2, 3 tadi telah selesailah semua kalimah-kalimah fa'il yang bermula hamzah wasal nak mula macam mana. Betul? Ha, yang pertama tadi, kalau fa'il tu huruf ketiga bagi atas dan bagi bawah, baca baris bawah. Yang kedua tu, kalau kalimah fa'il tu huruf ketiga bagi depan, baca depan.
Yang ketiga tu hafal 5-5 kali kalimah. Itu pun kalau mula dengan dia. Kalau sambung tak ada isu apa-apa lah, teruslah baca. Cuma saya tunjuk banyak kali kan, kalimah itu tu surah apa? Surah Ahqaf kan? Surah Ahqaf. Dia surah Tuhan ni kita sambung. Itu biasa kita sambung. Yang itu saya cakap surah Ahqaf tu memang lazim akan mula dengan dia, sebab dah baca sebagi setengah, kita akan waqaf pertengahan ayat. Selepas tu nak mula dengan hamzah wasal ni. Ha, itu yang semua orang mula dengan dia, tapi banyak tersalah lah, tersalah baca. Boleh eh? Okey, seterusnya. Muka surat 435. Kata Imam Ibnul Jazari. Fi'an tadi. Ini datang dah ada kat sini kan? Okey, selesai tu. Kata Ibnul Jazari, wabda' bihamzil wasli min fi'lin bidham in kana thalithun min al-fi'li yudham waksirhu halal kasri wal fathi. Dan ibtidaklah dan bermulalah akan hamzah wasal daripada fi'il, kata kerja, dengan baris dhammah, dengan bagi depan, jika huruf ketiga daripada fi'il tersebut berbaris dhammah. Baca bagi depan. Dan kasrahkanlah ia, hamzah wasal, bacalah hamzah lebih bawah, pada ketika huruf ketiganya berbaris fathah dan berbaris kasrah. Ini dalil. Ini dah dalil dia. Kalau orang tanya pun, tahu lah bagi macam tu. Baca yang ini, habis cerita. Mana dalil Quran ni? Tak ada. Dalil hadis? Tak ada. Dalil pada ulama' yang inilah dia, kata Imam Ibnul Jazari. Ulama' Quran, bila sebut nama Ibnul Jazari, baca matan dia, tak ada seorang pun yang menolak di seluruh dunia. Tak ada khilaf-khilaf pada Ibnul Jazari, kata inilah. Seterusnya, kata Syekh Ibrahim Al-Samannuri, wa hamzatul wasli minal fi'li tudam bad'an idha ussila fi thalithi dham wa hinama ya'ridu faksir ya ukhay fi binu ma'tu ma'amshu iqdu ila wa kasruha fil fathi wal kasr kaza. Dia kata apa? Dan hamzah wasal pada fi'il didhammahkan ketika ibtidak, apabila huruf ketiganya baris depan. Boleh? Adapun ketika dhammah mendatang, maka kamu kasrahkanlah akannya, wahai saudara kecilku, dia kata. Ukhayya, saudara kecil. Juga pada kalimah ibnu, itu, imshu, iqdu ilayya, dan juga ketika huruf ketiganya berbaris fathah dan kasrah. Ada gabung semua. Pertama dia cerita, kalau kata fi'il bagi depan, yang asal baca bagi depan. Lepas tu pula dia kata, kalau bagi depan tu mendatang, baca bagi bawah. Yang ketiga dia kata, kalau bagi atas atau bawah, baca bagi bawah. Inilah hebatnya ulama-ulama dahulu, dia menyusun kata-kata penuh berisi ilmu. Baca dia je nampak dah. Itulah kelebihan juga bagi orang yang berjaya menghafal matan-matan ilmu. Tauhid ada matan dia, fiqh ada matan dia, Quran ada matan dia. Siapa hafal matan, ilmu dia lengkap dan tersusun. Yang tak hafal matan, yang hafal agak-agak, tu yang tercici-cici, susuan dia tidak teratur. Itu kita lah tu. Maksudlah saya sekali. Sebab banyak matan-matan tu tidak diingat. Jadi orang ngaji pondok-pondok, orang dulu-dulu ngaji, dia main matan je. Dia hafal ni. Akhirnya semua dalam kepala. Tanya soalan apa pun, dia keluar matan balik, dia boleh jawab mengikut kaedah. Kita dapat jumpa matan sikit-sikit ni, boleh hafal ni. Dapat sikit-sikit ni kan? Tu nak mula dengan huruf ketiga ni, baca hafal matan wabda' bihamzil wasli fi'li bidham. Hafalkan itulah. Boleh juga. Adalah sikit buah yang kita ada. Okey, seterusnya. Kata sahib asal sabil, wabda' bidhammi hamzi wasli fi'li thalithuhu fihi dhimamun asli
waqsirhu in yuftah wa yuksar aw yudam bi'aridin kabnu iqdu wa tu imshu yu'am. Dia kata dan ibtidaklah dan mendammahkan, dengan mendammahkan hamzah wasal yang terdapat pada fi'il yang mana huruf ketiga pada fi'il tersebut berbaris dammah asli. Okey, baca bagi depan, kalau bagi depan tu asli. Dan kasrahkanlah akannya jika huruf ketiganya berbaris fathah dan kasrah serta dammah yang mendatang. Ha, tengok tu eh. Baca bagi bawah untuk kalau huruf ketiga tu bagi atas atau bagi bawah, dan juga untuk yang bagi depan yang mendatang seperti ibnu, ikdu, itu, imshu. Okey, perhatian. Hamzah wasal yang terdapat pada masdar iaitu kata terbitan sama ada daripada fi'il khumasi, kata perbuatan yang terdiri daripada 5 huruf, atau fi'il sudasi, kata perbuatan yang terdiri daripada 6 huruf. Istilah khumasi kalimat asalnya khamsah. Sudasi sadis, ada 6. Kataan kata kerja tu terdiri daripada 5 huruf atau 6 huruf. Okey. Maka dibariskan hamzah wasal tersebut dengan baris kasrah. Kalimah-kalimah dinamakan sebagai isim qiyasi. Contoh kalimah iftira'an. Iftira'an. Asalnya iftara. Bila iftira'an, baca dengan baris bawah. Istikbaran. Istikbaran. Bacaannya istikbaran. Okey. Kata Syekh Ibrahim As-Samanudi, wa kasruha fi masdari al-khumasi ya'ti kadha fi masdari sudasi. Dan baris kasrah akannya hamzah wasal yang terdapat pada masdar fi'il khumasi, demikian juga pada masdar fi'il sudasi. Okey. Itu pun kalau kita perhatikan huruf ketiga pun dah boleh menempati apa kita tengok pada kaedah-kaedah tadi kan. Okey. Habis cerita tentang hamzah wasal. Ringkasannya apa? Yang pertama, kalau kata nama. Kata nama jadi macam mana? Makrifah dan nakirah. Artinya kalau ada alif lam, makrifah jadi apa? Bagi atas. Kalau tak ada, semua macam bagi bawah. Okey. Kecuali satu. Imru'un. Bawah juga. Cuma dia pelik sebab huruf tiga bagi depan je. Okey, seterusnya apa lagi tadi? Bila masuk kata? Kata fi'il pula. Macam mana kaedah-kaedah ada? Yang pertama? Tengok huruf ketiga. Kalau huruf tiga baris? Atas atau bawah. Bermula dengan bawah. Kemudian? Yang kedua? Kalau huruf ketiga dia? Dhammah. Asli ke mendatang? Asli. Maka dibaca dengan baris? Dhammah bagi depan. Yang ketiga? Huruf ketiga dhammah yang mendatang. Berapa perkataan? 5. Apa dia? Tengok buku tak apa, maksud ni lah nak tengok. Iqdu, itu, imshu lagi. Ada 5 tu, betul lah tu. Itulah jawapan dia. Okey, kalau jumpa macam tu baca baris bagi bawah. Kerana bagi depan tu ada asalnya. Asalnya bagi apa? Asalnya baris kasrah. Asalnya kasrah. Didatangkan dhammah selepas itu kan. Okey. Kalau fi'il sudasi khumasi yang 5 huruf atau 6 huruf, baca baris baris bawah juga. Okey. Penulisan hamzah wasal. Itu panjang cerita tu kita. Khumasi khamsah. Perkataan itu ada 5 huruf. Sudasi sadis ada 6 huruf perkataan tu. Banyak huruf lah. Okey, kita teruskan dengan bacaan. Muka surat
nampak. Surat 264 Suratul Hijr juzuk yang ke-14 ayat yang ke-32. Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Muka surat 264. Jumpa eh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال يا لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم
لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. في جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون. شنو مولا ذو؟ أدخلوا. سبب؟ اسم كو فعل. مقصود dia apa؟ Masuklah kamu. Ha, sebab ada Quran tafsir kan. Udkhulu baca wahidah depan kata fi'il huruf ketiga bagi depan. Udkhuluha bisalamin aminin. Udkhuluha bisalamin aminin. Wa naza'na ma fi صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. نصبوا وما هم منها بمخرجين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أن الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah tuan-tuan. Hanya satu tempat saja kita mula pada hamzah wasal, di mana pada ayat yang ke-46 bacaannya udkhuluha. Yang lainnya hamzah wasal banyak, tapi kita baca dengan wa wasal, maka dia tidak menimbulkan perbincangan untuk membariskan dia, kerana ketika wasal hamzah wasal tidak ada apa
tidak ada bunyi, tidak ada baris untuk dia. Baik, alhamdulillah. Ada soalan tuan-tuan? Sebelum kita tangguhkan majlis kita. Cuba kursi meja banyak tu pun kasi nak kenduri tu ya. Kita setak ngajak pula. Kalau saya tak kenduri, ini untuk masyarakat Agung Taman. Akan buat tambah kita malam ni. Jadi banyak meja kemah-kemah tu untuk malam ni dah tu. Aku gocek hati pula tak ngajak kan. Jadi wallahualam. Wallahualam. Jadi insyaAllah kita bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم